Entsore test. Selesai suara? Halo test test. Halo, Mas Reza. Enggak masuk, enggak dengar suaranya. Tidak ada suaranya. Hah? Enggak masuk suaranya? Halo, tes. ada suaranya Pak Tes T1 tes, tes tes Halo, halo. Tes. Masuk? Masuk enggak suara? Tes, tes. belum ada suara juga, Pak. Wah, kenapa ini? Kayaknya udah udah keluar ya. gak ada suara ya. Hmm. Tes, tes, tes. Tes, tes. tes tes ada apa ada apa oh ya oke okay. ini di mana mas Reza saya masih dalam perjalanan pak kapan mas oh, akhirnyarika di, masih di kampus ya ini lagi ada tugas bagi-bagi browser sih pak oh, <laughs> iya, iya baru selesai iya. juga. pak terus yang admin siapa uh, adminnya Mas Oleh pak oh Mas Oleh yang... Ya, oke. Silakan dilanjut dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Halo, halo, cek. Suara jelas? Jelas pak. Sudah berapa ini yang bergabung? Tiga empat lima. Empat. Empat ya. Kita tunggu dulu yang lain. Pak, kameranya belum dimatikan. <silence> Nanti masuk YouTube. <silence> ya sambil kita mulai aja ya. Baik, Pak. Sambil nanti nunggu rekan-rekan yang lain. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Di perkuliahan sore hari ini, di perkuliahan komunikasi data. Uh, silahkan videonya diaktifkan dulu ya sebelum pertemuan sore hari ini kita mulai kita awali dulu dengan berdoa semoga apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat berdoa dimulai ya cukup eh uh, Mungkin nanti presensi uh, saya gabung di akhir perkuliahan ya karena biar nanti teman-temannya uh, lengkap. Baik uh, hari ini kita nanti uh, akan melanjutkan uh, sesi materi ya karena uh, materinya masih cukup banyak. Kemudian kita kemarin di minggu kemarin kita juga masih libur. Uh, biar nanti seluruh materinya bisa terselesaikan bisa tersampaikan nanti untuk tugas labnya nanti uh, saya gabungkan mungkin di akhir akhir pertemuan atau di akhir perkuliahan nanti saya sampaikan untuk labnya biar bisa dikerjakan secara mandiri. Oke okay, di minggu kemarin di Dua minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang uh, komunikasi data digital dan juga data analog, uh, baik dalam bentuk sinyal, kemudian dalam bentuk sinyal digital, sinyal analog, kemudian uh, contoh-contohnya. Jadi, nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uh, media transmisi. Jadi, uh, kalau di jaringan komputer, ya, di jaringan komputer itu. Ada komunikasi ya, antar dua komputer. Nah kemudian kalau di komunikasi data itu komunikasi antara koneksikan dengan media transmisi. Jadi hampir sama sebenarnya. Kalau media transmisi mungkin nanti levelnya lebih ke level fisikal ya, di level fisik nanti ada berbagai macam media transmisi baik media guided atau media kabel ya kemudian ada media unguided. Nah, media unguided itu biasanya kita melewati gelombang elektromagnetik menggunakan media, ya biasanya medianya media udara ya. Ada yang biasa kita kenal dengan jaringan wireless. Nah, wireless juga macamnya banyak sekali ada yang Uh, mulai dari infrared, bluetooth, kemudian uh, wireless yang dua poin, lima poin, kemudian ada microwave, jaringan tristerial mikro, kemudian ada jaringan satelit, nah itu termasuk dalam jaringan yang kita sebut sebagai jaringan uh, media transmisi unguided. Baik, uh, kita mulai saja sambil <tuh> nunggu rekan-rekan yang lain nanti enggak nggak selesai <tuh> suaranya jelas ya diterima di rekan-rekan semua jelas Pak jelas oke okay. Oke okay, kita mulai di media transmisi data di nanti yang akan kita bahas itu ada beberapa macam yaitu media transmisi guided yang saya sebut tadi sebagai media transmisi berbasis kabel ya ada kabel twisted pair itu twisted pair kemudian di situ ada UTP, STP, FTP, kemudian eh, SFTP. Nah kemudian ada kabel koaksial, koaksial kabel yang biasa dipakai di menggunakan kabel tembaga ya berbasis tembaga. Kemudian ada kabel fiber optik atau kabel serat optik. Nah, kemudian yang uh, kedua, setelah tadi ada media transmisi guided itu ada an nah, guided itu jenisnya juga berbagai macam, ada mulai dari gelombang mikro kemudian ada gelombang mikro satelit, kemudian ada infrared. <tuh> Kemudian, ada gangguan dari media transmisi yang uh, umumnya media transmisi itu uh, gangguannya lebih kepada gangguan atenuasi. <tuh> nah, atenuasi itu uh, jadi semakin panjang atau semakin jauh jarak tempuh dari <tuh> media transmisi itu nanti uh, akan berpengaruh terhadap. Sinyal yang dihasilkan. Maaf ya lagi agak batuk ini. Posisinya ya. dah. Apa ini? Katal di tenggorokan. Nah, kemudian ada gangguan media transmisi ya tadi ya, gangguan media transmisi itu lebih kepada gangguan uh, atenuasi tadi ya. Semakin panjang jaraknya. Nah, kalau <tuh> guided itu mungkin lebih lebih ini ya lebih nggak uh, terlalu banyak ya gangguan uh, media transmisinya tapi tetap aja sebenarnya pasti ada uh, sedikit pasti ada <tuh> cuma nanti uh, di media transmisi guided itu tetap ada setiap uh, berapa kilometer dari jalur yang dipakai itu pasti akan menambah uh, repeater untuk untuk uh, mengembalikan sinyal menjadi ke bentuk aslinya. <tuh> nah kemudian apa itu media transmisi? Uh, dalam suatu sistem transmisi data itu media transmisi perubahan jalur fisik antara transmitter dan receiver. Jadi antara si apa, pengirim dan si penerima itu pasti ada medianya. Baik itu media uh, guided tadi atau media unguided nanti pasti ada uh, jalur yang menghubungkan antara transmitter dan juga receiver gitu. <tuh> nah kemudian media transmisi gelombang untuk gelombang elektromagnetik itu dibedakan menjadi dua yaitu tadi ya guided dan unguided nah kemudian pada media guided gelombang dipandu di sepanjang media yang secara fisik bisa melihat ya bentuk dari media fisik itu contohnya misalkan twisted pair kemudian coaxial kabel itu dua-duanya menggunakan uh, kabel tembaga ya kalau mungkin kalau yang twist pair itu kabel tembaganya lebih kecil nah twist pair mungkin uh, sudah umum dan sering kita lihat di banyak tempat ya karena ini twist pair ini mungkin kabel yang paling paling gampang untuk diinstalasi ya bagi kita semua di mana mana pasti uh, pakai kabel twist pair baik itu kabel UTP atau kemudian kabel STP, kemudian ada uh, serat optik yang berbasis kaca uh, atau berbasis cahaya untuk uh, gelombangnya. <coughs> Kemudian atmosfer dan ruang angkasa merupakan contoh dari media unguided. Jadi kalau yang media guided tadi kita bisa melihat secara kasat mata, tapi kalau media unguided itu eh, menggunakan media eh, udara ya, jadi kita nggak bisa melihat bentuknya gelombangnya itu seperti apa. <tuh> Ditransmisikan mengguna, melalui gelombang elektromagnetik, namun tidak memandunya. Bentuk transmisi semacam ini tak memerlukan kabel sebagai pengantarnya. Jadi medianya memang melalui uh, udara ya. Kemudian karakteristik dan mutu suatu transmisi data ditentukan oleh dua hal yaitu karakteristik media atau media yang dipakai itu apa? Nah, kemudian karakteristik dari sinyalnya. Nah, sinyal ini paling paling utama ya pasti dalam uh, dalam median guided itu kualitas sinyal itu menentukan uh, seberapa besar uh, kapasitas bandwidth yang dihasilkan pasti seperti itu untuk media guided media itu sendiri menjadi lebih penting dalam uh, penentuan batas-batasan transmisi jadi uh, maksudnya adalah uh, Pemilihan dari suatu media transmisi itu di dalam media guided itu menjadi hal yang paling utama. Contohnya gini, kalau kita menggunakan media apa itu media coaxial kabel, kemudian dibandingkan kita menggunakan media twisted pair atau STP, dibandingkan kita menggunakan nanti kabel fiber optik itu nanti uh, kualitas kualitas bandwidth yang dihasilkan itu nanti tentunya akan berbeda ya uh, mungkin kalau limitasi dari uh, pada saat kita menggunakan koaksial kabel itu hanya di bawah 100 mega misalkan kemudian kalau menggunakan uh, twisted pair atau kabel STP itu hanya di bawah satu giga. Kemudian kalau kita pakai fiber optik kita bisa <coughs> lebih besar lagi ya kapasitas yang <coughs> dihasilkan. Gitu. Ya, kita lanjut dulu. Jadi tadi ya, kalau di media guided atau media berbasis kabel itu pemilihan dari media transmisi itu menjadi hal yang paling penting atau paling utama. Contohnya tadi misalkan dari sisi salah satu sisi misalnya dari sisi kapasitas yang dihasilkan. Contoh kalau twisted pair tadi kita tapi kalau di fiber optik itu tergantung dari tergantung dari apa ya? Tergantung dari perangkat di sisi transmitter dan di sisi receiver. Misalkan kita bisa pakai satu 1 giga juga bisa. Kemudian kita pakai 10 giga misalnya pakai SFP plus. Kemudian 40 giga kita pakai QSFP atau kita pakai sampai kapasitas 100 giga juga nggak bisa-bisa aja itu kalau kita pakai pemilihan media transmisi nah berbeda dengan media unguided ya karakteristik dari transmisi itu ditentukan oleh kualitas sinyal yang dihasilkan melalui antena transmisi dibanding oleh medianya sendiri jadi faktor utama dalam kita Faktor utama dalam penentuan kapasitas ya itu lebih di uh, lebih ditentukan oleh kualitas sinyal yang dihasilkan. Tentunya kalau kualitas sinyal itu pasti uh, berbanding lurus dengan uh, perangkat apa yang digunakan pasti seperti itu. Nah, kadang uh, kalau uh, yang memang uh, concern di Jaringan wireless itu pasti sudah menentukan, misalkan ring kapasitas sekian itu perangkat yang dipakai. Ini gitu, kemudian ring perangkat yang lebih besar pasti perangkatnya juga berbeda <tuh> ya, karena uh, ini sudah memasuki uh, waktu ibadah sholat maghrib. Uh, kita break dulu ya, nanti uh, ini setengah enam udah maghrib ini ya. Nanti kita iya, kembali di pukul 6. Kalau Jakarta berapa? Jam berapa Pak Empat dua ya? ya? Berarti nanti kita kembali pukul 6 ya? Uh, kalau uh pukul enam tepat ya nanti kita mulai pukul 6 tepat biar nanti bisa uh, selesai untuk materi media transmisi gitu kan kan siap yep, siap yep. Tes, tes. Udah, udah gabung? Gak, ya, Pak. Wah, <kuh> batuk eh Tobat ya. Jeruk panas, banget. Pak. <kuh> oh iya ya. Bikin jeruk panas dulu ini. Aya ada ini. Kulit kacang. Kulit kacang ini hilang-hilang. Tenggorokan. kacang pasar gamping mas <laughs> oh iya, nih kacang pasar gamping itu berat, ya mulai watuk. kaget nih kacang nih <laughs> ya ntar ya lima menit ya tak bikin jeruk hangat dulu Halo, halo, tes. Halo, Pak. Ya, dihidupkan videonya pada dihidupkan. Ini screen-nya masih enggak ya? Stop, Pak. Screen-nya, oh. Pak. Ya, Uh, kita lanjut ya tadi media guided itu uh, pemilihannya itu lebih kepada media transmisinya itu sendiri, kemudian kalau yang unguided itu tergantung uh, dari kualitas sinyal yang dihasilkan uh, kalau unguided tadi macamnya juga banyak ya tergantung kualitasnya, biasanya kalau yang kapasitas besar itu uh, kita pakai yang terestrial uh, microwave ya itu bisa uh, kapasitasnya bisa lebih besar dibanding dengan uh, satelit atau uh, wireless uh, yang poin atau 2.4. Nah kemudian kalau yang ini salah satu sifat kunci dari transmisi antena adalah terarah atau sinyal-sinyal pada frekuensi rendah. Lebih rendah itu berarah kemana mana disebarkan ke segala penjuru. Pada frekuensi yang lebih tinggi sangat mungkin untuk memfokus directional beam atau apa ya? Sinyalnya bisa difokuskan ke dalam satu titik. Nah itu kalau yang frekuensinya frekuensi tinggi. Kalau yang frekuensi rendah umumnya itu dipakai untuk Transmisi yang jenisnya adalah menyebar, ya, menyebar ke segala arah. Contoh untuk frekuensi radio itu, frekuensi yang lebih rendah dibanding dengan pada saat kita menggunakan frekuensi transistor mikro atau radio wireless. Kemudian, faktor perancangan yang berkaitan dengan media transmisi dan sinyal ditentukan. Eh, menentukan rate data, maksudnya adalah kapasitas datanya, kemudian eh, jarak yang eh, digunakan, ini <tuh> adalah bandwidth. Ya, kemudian semakin besar bandwidth sebuah sinyal, maka akan semakin tinggi rate data yang diperoleh. Jadi ini berbanding lurus lurus ya, antara bandwidth dan eh, data rate. <tuh> Kemudian gangguan transmisi yang unguided tadi yang uh, pada transmisi wireless atau transmisi unguided itu lebih ke sisi gangguan atenuasi atau semakin jauh jarak tempuh dari radio tersebut maka kualitas sinyal yang dihasilkan otomatis akan semakin melemah. Kemudian membatasi jarak atenuasi atau membatasi jarak ya. Kemudian kalau yang guided itu gangguannya cross -talk. cross talk, itu misalkan eh, apa ya, <coughs> jaringannya saling tumpang tindih ya. Kalau di media kabel itu eh, karena antar kabel itu dipakai untuk melewatkan data, nah bisa jadi terjadi cross talk karena frekuensi yang dipakai sama. Gitu. Kemudian interferensi sinyal-sinyal saling berkompetisi dalam satu band frekuensi yang saling tumpang tindih dapat mengubah atau menghapus sinyal. Jadi ini kalau paling contoh paling gampang ya. Kalau misalnya kita menggunakan radio wireless dengan frekuensi yang sama itu nanti bisa menimbulkan interferensi atau saling tumpang tindih. Nah, atau misalkan di di koneksi radio ya, radio itu radio AM atau FM kalau misalkan pancarnya itu menggunakan frekuensi yang sama itu kalau misalkan ada siaran itu bisa uh, saling tabrakan ya saling tumpang tindih <tuh> 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 kalau di radio AM FM itu bisa uh, kelihatan banget ya atau mungkin di frekuensi HT misalkan uh, walkie-talkie atau handy-talkie ya itu Uh, kalau kita pakai frekuensi yang sama saling berbicara itu nanti juga uh, saling tabrakan. Mana yang pancarannya lebih besar otomatis uh, dia uh, bisa menang di situ ya. Kemudian jumlah receiver alat uh, tambahan akan memunculkan beberapa atenuasi dan distorsi serta membatasi jarak. Jadi uh, mungkin ini maksudnya lebih ke ini ya ke jumlah receiver berarti jumlah uh, penerima ya jumlah penerima nah, itu semakin banyak misalkan uh, radio point to multi ya itu juga akan menyebabkan uh, atenuasi dan juga distorsi nah ini uh, frekuensi ya frekuensi yang ring frekuensi ya ring frekuensi mulai dari frekuensi LF extra low frequency, kemudian VF voice frequency, VLF very low frequency, LF low frequency, sampai ke <coughs> EHF atau extreme high frequency. Nah, kalau kita lihat dalam uh, gambar ini, ini term yang masuk ke dalam ring frekuensi uh, mikro misalkan mikro itu memakai frekuensi dari UHF sampai EHF atau UHF, SHF dan EHF. Mulai dari, berarti mulai dari 10 pangkat 9 ya, sampai 10 pangkat 11 gitu. Ini frekuensi yang dipakai. <tuh> nah ini uh, frekuensi UHF, SHF, EHF itu microwave, radar, microwave, antena, kemudian terrestrial satelit transmission gitu. Nah kemudian kalau di radio television, kemudian elektronik, integrated circuit atau IC, kemudian seluler pun. Jadi seluler juga menggunakan frekuensi menengah antara frekuensi VLF sampai frekuensi UHF. Ini dipakai juga untuk uh, frekuensi AM radio. Ini juga pakai dari LF sampai ini ya HF ya, LF sampai HF atau high frequency. Kemudian frekuensi rendah itu dipakai untuk power and telephone, rotating generator, musik instrumen, voice mikrofon. Jadi kalau uh, instrumen musik, kemudian voice itu dipakainya di frekuensi yang paling rendah ELF sampai PLF. Nah, kemudian kalau optical fiber, visible light, ini rentan 10 pangkat 15. Nah, itu rentan frekuensi yang dipakai. Kemudian di sini juga ada twisted pair. Twisted pair pakai frekuensi mulai dari LF sampai VHF. Kemudian coaxial kabel, FM radio dan TV itu juga ada di sini. Kemudian media transmisi guided, kapasitas transmisi red data, red data maupun bandwidth sangat tergantung pada jarak dan sistem transmisi medianya dari titik ke titik atau multi titik, jadi maksudnya pada transmisi guided itu baik itu secara langsung ya point point to point atau titik ke titik atau multi point atau multi titik. Tiga guided media pada umumnya Dipergunakan untuk transmisi data adalah twisted pair, coaxial, dan serat optik. Jadi, ada tiga, uh, tiga media ya, yang umum dipakai: ada twisted pair, kemudian coaxial, dan serat optik. Nah, kita mulai dari uh, twisted pair. Nah, deskripsi fisik dari twisted pair itu. Uh, kawat ya yang disekat yang disusun dalam satu suatu pola spiral yang beraturan jadi saling menggulung ya penggulungan cenderung meningkatkan interferensi crosstalk jadi karena digulung uh, berpasangan ya berpasangan itu uh, nantinya bisa meningkatkan interferensi dan juga crosstalk itu pakai frekuensi yang sama pada jalur jarak jauh panjang gulungan biasanya bervariasi dari 5 sampai 15 cm. Kemudian kabel yang saling berpasangan memiliki ketebalan mulai dari 0,4 sampai 0,9 mm. Aplikasi dari twisted pair itu media yang digital adalah twisted pair. Nah, ini paling banyak sekali dipakai atau digunakan karena se apa itu selain harganya relatif murah ya, kemudian instalasinya juga uh, sangat mudah. <tuh> Merupakan media yang paling banyak digunakan dalam jaringan telepon secara bertindak sebagai penumpang untuk komunikasi dalam suatu bangunan gedung. Jadi uh, hampir semua uh, koneksi yang ada yang dipakai kita ya saat ini, baik di <tuh> untuk antar PC atau dalam suatu LAN, suatu office, kemudian data center itu masih didominasi oleh kabel twisted pair. Nah, ini uh, twisted pair, multi pair, koaksial kabel. Serah... Nah, ini paling koma ini Atenuasi apa atenuasinya juga cukup rendah ya. Kemudian delay per kilometer sampai jarak repeater. Kalau misalkan kita mau menambah jaraknya itu pada jarak tertentu itu membutuhkan repeater. Aplikasinya juga nggak sesuai dengan tabel ya. Kadang jaringan kalau kita pakai two-speed pair itu nggak sampai. 200 meter ya mungkin ya. Sebelum kita harus menambah repeater. <tuh> Kemudian karakteristik transmisi dari twisted pair sinyal analog itu diperlukan amplifier kira-kira setiap 5 sampai 6 km. Jadi kalau kita hanya menggunakan sinyal analog itu kita di eh, harus menambah amplifier atau peningkat sinyal ya setiap 5 sampai 6 km. Tapi kalau untuk sinyal digital itu dari mulai 2 km sampai 3 km kita harus menambah amplifier atau repeater. Kemudian rentan terhadap interferensi karena sifatnya yang sangat mudah terpaminasi oleh medan elektromagnetik ya. Itu karena berbasis kabel tembaga ya, jadi lebih rentan terhadap gangguan <kuh> interferensi. Contoh sebuah kawat dipasang paralel terhadap suatu AC power line yang akan menangkap energi sebesar 60 Hz untuk mengurangi gangguan melindungi kabel dengan pelindung metalik. Jadi ada beberapa jenis kabel twisted pair ya yang, yang mungkin yang paling murah itu tidak ada pelindung metalik. Jadi fungsi dari pelindung metalik itu sendiri itu mengurangi terjadinya intervensi atau gangguan medan elektromagnetik. Nah, kemudian ada unshielded dan shielded twisted pair. Jadi di jaringan apa di kabel twisted pair itu ada unshielded dan juga shielded atau UTP dan STP. Jadi kalau yang unshielded karena di situ nggak ada pelindung ya, pelindung untuk mengatasi gangguan uh, interferensi elektromagnetik itu jadi kalau yang unshielded itu lebih rentan. Kalau yang shielded atau STP itu karena dia menambahkan pelindung metalik. Uh, ini bisa mengurangi terjadi atau data rate yang dihasilkan atau bandwidth yang dihasilkan dari kabel STP itu lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP. Rupa Nah itu mungkin ini istilahnya berbanding ya dengan kabel STP atau UTP ini. Nah eh, pada tahun 91, 1991 Electronic Industry Association menerbitkan standar EIA 568 atau Commercial Building Telecommunication Cabling Standard. Ini untuk pengkabelan gedung menggunakan kabel eh, UTP dan juga STP ya nah kemudian eh, pada, pada tahun 95 itu ada standar EIS 568A memiliki kelebihan dalam hal desain konektor kabel serta metode untuk pengujiannya nah pada ini ya standar EIA 568A itu menetapkan tiga kategori dalam pengkabelan kabel twisted atau kabel UTP itu ada kabel kategori 3 itu untuk menghubungkan hardware dengan karakteristik transmisi diterapkan sampai 16 MHz. Kemudian kategori 5 <tuh> itu transmisinya sampai 20 MHz, kemudian kategori 5 ya. Tadi kategori 4 ya. Kemudian kategori 5 sampai 100 MHz. <tuh> nah, di sini untuk tabelnya ya. Nah, ini semakin makin jauh, semakin tinggi ya kategorinya itu semakin rendah terjadinya eh, core stock atau near and core stock. Nah, di sini ada jenis-jenis kabelnya ya, ada kabel kategori 3, kategori 5 UTP, kemudian STP, kategori 3 UTP, kategori 5 UTP, kemudian STP. Nah, ini ada juga yang sampai FTP dan juga SSTP. Nah, itu kalau FTP itu file twisted pair, kemudian SSTP shielded screen twisted pair. Jadi lebih bagus lagi untuk kategori uh, 7 di sini ya. Nah, biasanya untuk kategori 7 ini dipakai untuk kabel uh, outdoor ya, kabel outdoor. Kemudian kabel koaksial. Itu sama ya, hampir sama dengan kabel twisted pair sebenarnya. Terdiri dari dua konduktor atau dua penghantar ya. Namun disusun berlainan untuk mengatur pengoperasiannya melalui jangkauan frekuensi yang lebih luas. Jadi terdiri dari konduktor silindris yang mengelilingi suatu kawat konduktor dalam tunggal. Jadi maksudnya Konduktornya yang ada di dalam koaksial kabel itu, ada inti kabelnya itu sendiri yang kabel tembaga itu, kemudian satu lagi yang mengelilingi yang silinder. Ya, dibungkus dengan konduktor kawat jaring maupun penyekat dalam konduktor, terluar dilindungi oleh suatu selubung atau pelindung. Diameter dari kabel koaksial sendiri itu mulai dari 1 sampai setengah cm. Dengan konstruksi berbentuk melingkar, koaksial kabel menjadi tahan terhadap interferensi dan crosstalk dibanding twisted pair. Jadi kalau dari sisi rentan interferensinya otomatis kabel twisted pair itu sebenarnya lebih rentan terjadi interferensi. Tapi dari satu sisi itu lebih mudah dalam instalasi dan juga kapasitas uh, red data yang dihasilkan itu uh, lebih besar karena rata-rata semua perangkat uh, elektronik yang berbasis uh, komputer ya itu rata-rata ada ada konektor yang untuk ke kabel twisted pair ya kalau yang saat ini jarang yang uh, menggunakan kabel coaxial uh, untuk konektornya. Kalau PC-PC zaman dulu masih masih ada ya. Nah aplikasi apa yang dipakai atau digunakan oleh kabel koaksial itu umumnya kabel koaksial itu dipakai untuk distribusi siaran televisi, kemudian transmisi telepon ya. Walaupun sekarang sudah berpindah ke fiber optik, kemudian penghubung sistem komputer itu juga sudah jarang dipakai. Ini susunannya ya, tadi ya ada inner connect conductor atau inti ya, kemudian isolation, outer conductor. Mungkin kalau teman-teman yang biasa menggunakan um, pasang microwave atau pasang jumper wireless itu masih pakai ya untuk Kabel koaksial ya di situ ada dua konduktor ya, konduktor intinya, kemudian ada outer konduktor di sini bentuknya. Jadi sebelum, jadi ada dua penghantarnya ya yang warna biru ini, eh warna apa ini? Biru muda ya. <tuh> <tuh> Kawaksial kabel merupakan bagian penting dalam jaringan telepon jarak jauh. Jadi uh, dulu banyak dipakai ya untuk jaringan uh, telepon telkom itu awal awalnya pakainya uh, kabel koaksial ya. Sebelum, sebelum saat ini mulai pada diganti menggunakan uh, serat optik. Nah ini saat ini koaksial kabel mulai disaingi oleh serat optik, gelombang mikro, dan satelit dengan menggunakan FDM atau Frequency Division <coughs> Multiplexing sebuah kabel mampu membuat 10.000 channel suara secara serentak. Jadi FDM itu memungkinkan dalam satu jalur kabel apa koaksial ya itu bisa melewatkan maksimal sampai 10.000 channel dalam waktu yang bersamaan atau disebut sebagai FDM itu ya. Kemudian koaksial kabel sering dipergunakan untuk koneksi jarak dekat antar peralatan peralatan ya tadi ya contohnya uh, untuk microwave itu juga dari mulai uh, apa ya indoor unitnya atau idunya sampai ke outdoornya itu masih pakai uh, kabel koaksial. kemudian jumper antara uh, jumper ya jumper antara radio Antena dan ke perangkat radionya itu juga masih menggunakan kabel koaksial. Kemudian karakteristik dari transmisi koaksial ya, koaksial kabel dipergunakan untuk transmisi analog dan digital. Karakteristik frekuensi jauh lebih baik dibanding nah, twisted pair, lebih efektif pada red data dan frekuensi yang lebih tinggi tahan terhadap interferensi dan kawstand dibanding twisted pair. <tuh> Draw intermodulasi hanya muncul bila beberapa channel atau frekuensi band digunakan pada kabel itu. Untuk transmisi sinyal analog jarak jauh diperlukan amplifier setiap beberapa kilometer ya, hampir sama ya dengan kabel apa itu kabel twisted pair. Nah, kemudian serat optik, serat optik eh, sangat tipis ya, namun memiliki kemampuan tinggi memandu sebuah sinar, sinar optik. Serat optik terbuat dari berbagai jenis kaca dan plastik. Kerugian terendah dalam dapat diperoleh dengan menggunakan serat yang terbuat dari ultra pure fused silica, namun serat ultra pure ini sulit diproduksi. Maksudnya kerugian terendah itu kalau dalam Uh, apa jaringan fiber optik ya itu uh, paling hal yang paling utama untuk dipertimbangkan dalam instalasi itu adalah rugi-ruginya atau kerugian kerugiannya atau lossnya ya <tuh> ada dua ada juga jenis lain yaitu serat kaca higher loss multi -component. lebih ekonomis namun uh, ruginya lebih tinggi ya dibanding dengan uh, ultra pure silika Nah, serat optik itu ada tiga bagian utama ya, ada inti atau core, kemudian cladding, kemudian ada selubung atau jaket ya, pembungkusnya ya, seluarnya. Core atau inti merupakan bagian yang paling dalam ya, inti dari serat optiknya itu sendiri ya. Itu diameternya itu sekitar 8 sampai 100 mikro ya, mikrometer. Nah, setiap serat dari serat optik itu dikelilingi oleh cladding atau pembungkusnya ya, pembungkus dari core itu sendiri itu terbuat dari plastik dan kaca yang dicampurkan ya. Yang memiliki melapisi dan memiliki sifat yang berbeda dengan plastik atau kaca yang berada pada inti. Jadi sifat dari cladding dan juga core itu berbeda karena cladding itu yang membungkus core -nya. Nah, cladding sendiri itu fungsinya itu adalah memantulkan cahaya. Jadi cahayanya itu kan dari receiver ke transmitter <tuh> itu bentuknya cahayanya macam-macam ya. Ada yang lurus, ada yang dipantulkan. Jadi fungsi cladding itu sebenarnya memantulkan cahaya yang berada di dalam inti core-nya itu. <tuh> Makanya kalau misalkan pada saat kita <tuh> melakukan terminasi fiber optik ya, itu pasti nggak hanya menyambung kornya atau nggak hanya menyambung inti core tapi tetap harus dilapisi oleh cladding itu. Karena cladding lah yang berfungsi untuk memantulkan cahaya yang berada di dalam inti core. Kemudian lapisan terluar itu disebut jaket atau pelindungnya ya, pelindung dari cladding dan juga core itu. Nah, kemudian bahan yang yang dipakai itu untuk bahan terluar itu apa ya? paling kuat ya untuk bisa menahan terhadap goncangan, kelembaban, goresan. Jadi ibaratnya eh, kalau dicangkul itu ya kalau kabel fiber yang biasa ya pasti putus ya. Tapi kalau <tuh> mungkin kalau kabel fiber itu kalau ditanam itu juga masih masih ada eh, pelindungnya lagi ya. Biasanya menggunakan pipa HDPE itu yang lebih eh, kuat lagi di fungsinya eh, paling utama adalah eh, untuk melindungi si kabel fiber. Hm, kalau mungkin kalau saat ini untuk harga kabel fiber juga semakin murah ya, tapi sebenarnya yang lebih mahal di fiber optik itu bukan harga perangkatnya tapi lebih ke sisi maintenance-nya walaupun perangkatnya juga mahal juga sebenarnya. Tapi pada saat maintenance itu juga membutuhkan biaya yang enggak sedikit. Perangkatnya juga, kalau misalkan kabel fiber putus itu kita harus uh, mencari titik putusnya di mana, kemudian kita harus menyiapkan tempatnya untuk proses penyambungannya, kemudian kita harus menyambung perkornya itu menjadi, uh, ya menjadi uh, lebih lama ya dibanding pada saat kita menggunakan kabel twisted pair. Misalkan kalau twisted terputus putus ya tinggal kita sambung aja. Bisa sambung manual atau bisa ada perangkat yang untuk menyambung. Tapi kalau kabel fiber optik kita membutuhkan pivot yang lebih besar. Nah, kabel optik ini Merupakan terobosan yang paling besar ya di dalam pengembangan sistem komunikasi data. <tuh> optik dianggap andal digunakan dalam telekomunikasi jarak jauh dan mulai dimanfaatkan untuk keperluan militer. Jadi, sebelum dulu yang diandalkan untuk interkoneksi jarak jauh itu adalah kabel koaksial ya yang untuk koneksi jarak jauh. Tapi saat ini fiber optik lah yang yang paling diunggulkan karena selain eh, apa, ketahanannya, kemudian kapasitas yang dihasilkan jauh lebih besar. Peningkatan kinerja dan penurunan dalam hal harga serta manfaat yang besar membuat serat optik mulai dianggap menarik untuk eh, menggantikan lokal area network. Kemudian karakteristik yang membedakan serat optik dari twisted pair maupun koaksial yang kapasitasnya lebih besar ya, potensi bandwidth maupun red data, serat optik sangat besar, mampu menghasilkan ratusan giga sepanjang puluhan kilometer. Jadi, tergantung dari kalau secara jalur fiber optiknya itu kapasitasnya sangat besar ya, nanti tergantung kita pakai medianya, media converter atau perangkat dari receiver atau transmitternya itu support sampai kapasitas berapa. Jadi ter lebih tergantung pada transmitter dan receivernya. <tuh> nah kalau dibanding koaksial ya hanya mem, eh, 100 mega ya sampai 1 giga ya <tuh> <tuh> kalau yang eh, apa koaksial atau twisted pair. ukurannya lebih kecil ya, bobotnya lebih ringan. Serat optik benar-benar tipis dibanding koaksial dan juga twisted Per core ya ini, tapi kalau misalnya kita bandingnya ya, misalkan kabel dengan core yang besar ya tentunya eh, hampir sama dengan kabel koaksial. Cuman kalau hitungannya adalah per core, itu sangat kecil sekali ya. Kalau per -core kita bisa lihatnya di passcode ya, yang ada misalnya di koneksi Indium, yang warnanya kuning itu ya itu kabel fiber satu satu core ya per core nya tapi kalau yang besar ya yang ada di jalan-jalan itu yang bisa mirip seperti kabel koaksial kadang kalau sama-sama uh, instalasi kabel udara kabel koaksial dan juga kabel fiber itu mungkin kita nggak bisa membedakan sekilas mata kita nggak bisa mengedakan itu kabel koaksial atau kabel fiber optik untuk celah gedung dan ruang bawah tanah ukuran lebih kecil dianggap menguntungkan. Pengurangan hal bobot memenuhi persyaratan sebagai pendukung struktural. Kemudian atenuasinya lebih rendah. Dengan atenuasi untuk serat optik lebih rendah dibanding koaksial kabel karena jangkauannya bisa sampai puluhan kilometer ya. Sebelum kita menambah repeater. Kemudian isolasi elektromagnetik. Jadi karena sistem serat optik itu uh, berbeda dengan kabel tembaga ya, nah, optik itu tidak uh, terpengaruh oleh medan elektromagnetik, jadi nggak um, tidak mudah uh, terkena interferensi. Karena uh, kalau tadi kita optik itu menggunakan frekuensi yang sangat tinggi ya, 10 pangkat 15 tadi ya dibanding dengan koaksial yang dia pakainya uh, apa frekuensinya yang lebih rendah. Kemudian uh, serat optik tidak memancarkan energi sehingga pengamanan yang tinggi dari eavesdropping atau kemungkinan didengar dengan diam-diam. Dengan demikian serat optik terlalu sulit untuk disadap. <tuh> Jadi memang kalau optik ya gimana mau nyadap? maksudnya di dalam jalurnya itu ya. Sebenarnya agak sulit kalau kita mau melakukan penyadapan untuk kabel serat optik. Jarak repeater lebih besar ya tadi ya bisa sampai puluhan kilometer baru kita menambah repeater. Aplikasi penting dari serat optik, empat kategorinya ya, ada long haul, trunk, transmisi long haul, dipakai untuk jaringan kapasitas besar ya metropolitan 12 kemudian rural Trang mempunyai panjang sisi sirkuit sekitar 40 sampai 160 km. Kemudian subscriber loop local area network. Nah, ini mungkin yang masuk ke rumah-rumah ya untuk jaringan FTTH ya. subscriber long, loop circuit adalah serat yang langsung serat sim sentral secara langsung ke pelanggan tadi. Nah, terdapat dua jenis sumber cahaya yang yang dipakai untuk kabel serat optik itu ada LED atau light emitting diode dan juga ILD atau injection laser diode. Jadi ada dua sumber ya yang bisa dipakai ada LED dan juga ILD. Keduanya merupakan perangkat semikonduktor yang mampu memancarkan sinar cahaya saat dihubungkan dengan sebuah voltase. LED tidak terlalu memakan biaya lebih efisien dan dapat menghasilkan red data yang lebih besar. Nah, serat optik disebarkan dengan baik melalui tiga panjang gelombang. Jadi, gelombang yang dipakai di serat optik itu 50, 1.300, dan 1.550 nanometer. Nah, kemudian ada di dalam teknologi serat optik ada yang dinamakan wavelength division multiplexing atau WDM ya. Nah, apa itu WDM itu menjadi kemampuan dari uh, kabel serat optik itu benar-benar dieksploitasi untuk menghasilkan uh, apa uh, menghasilkan red data yang paling maksimal ya <tuh> jadi pada saat sinar multiple pada frekuensi yang berlainan di FDM atau frekuensi division multiplexing ya tadi yang dipakai di kabel apa koaksial ya koaksial itu FDM kemudian kalau yang di kabel fiber itu secara konsepnya adalah hampir sama ya misalkan inputnya atau inputnya itu banyak kemudian menggunakan satu saluran atau satu core fiber itu teknologinya yang dipakai disebut sebagai wavelength division multiplexing Nah, dengan WDM, cahaya mengalir melalui serat yang terdiri dari berbagai macam warna atau panjang gelombang, masing-masing membawa channel data yang terpisah. Nah, mungkin gampangnya konsep dari WDM ini dipakai contohnya untuk jaringan FTTH. ya, Jadi dalam satu core fiber itu bisa melewatkan banyak banyak channel ya misalkan ada channel TV kemudian ada channel data atau internet kemudian ada channel uh, untuk telepon ya itu uh, fiber optik bisa dipak disebut sebagai WDM Pada tahun 97 ada peristiwa penting saat Bell Laboratories mampu mendemonstrasikan sebuah sistem WDM dengan 100 sinar <coughs> yang masing-masing beroperasi pada 10 giga <coughs> untuk rate data 1 triliun per bit per detik atau 1 tera ya tera per detik. nah ini uh, untuk media guided ya. <tuh> ya sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan <tuh> di media guided ya belum pak ini berapa orang yang masuk yang belum tak presensi ya eh <tuh> Tujuh pak. Tujuh. Ya. Apa ini nah, ini udah tiga kali nggak hadir. Sebelumnya rajin ya. Ahmad Fauzi. Anta Esa. Doni Wahyudi. Hadir. Fadli Marcelo. pacar, hadir pak, Leonis Ferdaus, hadir pak, Muhammad Misbah, <coughs> Raka Fadila, Reza, hadir pak, Fredvan, hadir pak, Rifki. Rifki Setiawan enggak ya? Rifki Alki. Singge. Hadir, Pak. Topan Firdaus. Enggak hadir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Yang satu siapa? 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. lah Pak. Ya. Yeah. Jauhin sih, Pak. Mungkin baru ke belakang atau kemana itu. Oh, ya. Yeah. Wah, batuk itu, Pak. Ini minum jeruk dulu. Iya, yeah, Pak. silakan Kebetulan eh, nanam. Jadi tinggal metik kalau pengen. Wah, siap. Ya, seru banget. Keringin itu pak. <tuh> ini makan kacang gamping ini. Tamas Doni. <tuh> Satu pbal dimakan <tuh> sendiri ya ngepek loh pak. Nah doanya kacang gamping ini. Nah ini kayaknya waktunya udah mepet ya. 55. Ini ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutin besok Loh. aja ya? Ini masih transmisi wireless, masih lumayan. Ya, saya kira kalau nggak ada pertanyaan saya cukupkan sekian ya untuk pertemuan kita sore hari ini. sedikit yang saya sampaikan dan, -dan bermanfaat saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima Pak. Sudah pada pulang nih? Pulang, Pak. Terus, Mas. Ini Mas Ridwan ini. Itu tuh video, Pak. Itu. Oh, iya. Tahu lah. Wajar. Jangan cariin wajar, Pak ikut ya. Saya ya, live dulu ya. Masih ada kuliah, masih ada kuliah lagi. Pindah besok malam, Pak. Oh, besok malam. Berarti hari ini habis ya? Habis, Pak. Oh. Ya, selamat beraktivitas yang lain. Baik, makasih.